Hai kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah agar saya dapat semangat dalam membuat video lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. SpongeBob jadi Gundam. Pada suatu hari yang cerah, seorang profesor jahat sedang melakukan eksperimen jahat. Hahaha, dengan makhluk ini, aku akan bisa menguasai kota ini. Hahaha. Sementara itu, si SpongeBob dan Patrick lagi main games nih guys. Kamu mau main game apa, SpongeBob? Aku mau main games Gundam nih, Patrick. Mereka pun bermain selama beberapa jam. Wah, sepertinya koinku udah habis nih, Patrick. Ya, kamu mau udahan ya? Aku pulang duluan ya, ntar aku balik lagi ke sini bawa koin. Oke deh, jangan lama-lama ya. Hai guys, Sampurasun dan kembali lagi bareng saya Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi guys. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, oke? Oke teman-teman, jadi di video kali ini ceritanya si SpongeBob bakalan berubah jadi Gundam teman-teman. Waduh, gimana ya, kok bisa ya si SpongeBob bakal berubah jadi Gundam? Maka dari itu yuk ikuti videonya guys sampai habis ya. Jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian ngerti jalan ceritanya, oke? Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke rumahnya nih si SpongeBob nih teman-teman. Si SpongeBob katanya kehabisan koin guys, pas lagi main games guys. Dasarnya ada-ada saja si SpongeBob ini. Oke, kita belok kiri, kita langsung lurus, kita belok kanan di depan katanya ya. Oke, kita ikuti tanda ini guys. Kita belok kanan di depan di sini. Oke, kita langsung lanjut lagi guys. Ngomong-ngomong ini mobilnya lambat banget ya guys. Waduh, pakai mobil Krabby Patty emang lambat guys, parah ya. Oke, kita sudah sampai di sini guys. Ada apa ya? Tiba-tiba SpongeBob mendengar sesuatu. Waduh, ada apa ya guys? Tolong. Waduh, ada yang minta tolong guys. Siapa ya? Waduh, itu ada kakek-kakek dihajar sama preman guys. Tolong orang itu. Oke teman-teman, kita akan tolong orang itu ya. Ada apa sebenarnya ini? Hei, kamu jangan berani sama kakek-kakek ya. Sini, lawan aku. Lawan orang yang seumuran denganmu ya. Oke guys, kita harus hajar saja ya. Walaupun si SpongeBob ini terbuat dari spons, tapi dia ini kuat teman-teman. Tuh lihat, dia bisa mengalahkan si ikan ini guys. Ikan yang berotot ini guys. Oke, kita langsung pukul saja dia guys. Pukul, pukul terus SpongeBob. Ayo pukul dia, pukul. Pukul sampai dia mampu SpongeBob. Oke, ini dia guys. Kita sudah hampir mengalahkannya. Kita kalahkan dia di sini ya. Oke, kita hajar saja teman-teman. Ayo SpongeBob, kamu pasti bisa SpongeBob. Hajar dia SpongeBob. Kita injak teman-teman bijinya ya. Yeay. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Kata SpongeBob. Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih telah menolongku. Iya, sama-sama tuan. Sebagai tanda terima kasih, ambillah ini. Waduh, dia dikasih apa teman-teman? Hah? Apaan guys? Itu gak ada apa-apa di sana ya. Koper apa ini tuan? Koper apa? Itu gak ada koper tahu. Koper apa ya guys? Gak kelihatan ya. Pokoknya gunakan koper ini saat terdesak saja. Oke, katanya kita harus menggunakannya saat terdesak saja guys. Baiklah kalau begitu, kata SpongeBob. Sementara itu, akhirnya makhluk ini sempurna. Waduh, itu apa guys? Itu monster Titan kayaknya, Titan ya. Waduh, itu kenapa dia gitu-gitu ya? Monster itu pun dilepaskan ke kota guys. Waduh, dia dilepaskan ke kota guys. Ayo serang kota ini, kata profesor jahat. Waduh, itu guys monster Titannya guys. Tapi kenapa dia diem ya guys? Mungkin dia kenapa ya? Habis kali baterainya guys. Sementara itu SpongeBob baru kembali nih setelah pulang dari rumah. SpongeBob, gawat, gawat. Gawat kenapa Patrick? Kata SpongeBob. Aku dapat kabar katanya muncul raksasa lagi di bukit. Bukannya raksasanya udah pada mati ya waktu melawan Ultraman Zero? Tidak, kali ini raksasanya lebih besar. Apa? Baiklah, ayo kita ke sana, kita lihat, kata SpongeBob.
naiki mobil dan pergi ke tanda. Oke teman-teman, kita dapat kabar dari si Patrick, katanya di bukit ada si monster guys, ada raksasa guys. Itu adalah raksasa yang tadi guys. Oke guys, kita langsung meluncur saja menuju tanda yang ada di sana guys, tanda yang ada di peta ya. A few moments later. Dan kita akan parkir di sini teman-teman. Tapi mana raksasanya, gak kelihatan guys. Oh itu teman-teman, kelihatan guys. Waduh, gimana nih SpongeBob? Kata Patrick. Tenang Patrick, tadi aku dikasih sesuatu oleh seseorang, semoga ini berguna. SpongeBob pun membuka koper tadi dan tiba-tiba, waduh, kenapa guys ya? SpongeBob berubah jadi Gundam. Waduh, SpongeBob berubah jadi Gundam teman-teman. Wah keren sekali, kau jadi Gundam SpongeBob, kata Patrick. Wah luar biasa, dengan kekuatan ini aku bisa mengalahkannya, kata SpongeBob, kata Gundam. Ah apalah itu ya. Nani, siapakah itu, kata Profesor Jahat. Waduh, si Profesor Jahat kaget guys melihat si SpongeBob yang berubah jadi Gundam. Oke guys, kita akan kalahkan raksasa itu guys. Oke, mana raksasanya? Oke dia guys. Ini kameranya kekecilan guys, jadi gak bisa kelihatan full ya, gak apa-apa ya. Oke ini guys, kita pukul saja dia guys. Pukul. Aduh. Oke kita mundur dulu guys, kita gak kelihatan guys ini si raksasanya guys. Mana guys? Oh itu ya guys. Oke kita langsung pukul saja guys. Ini sini kau. Waduh gak kena guys. Kegedean guys si raksasanya guys. Aku kira ukurannya bakalan sama si Gundam ini guys. Ternyata lebih besar ternyata guys. Oke kita pakai jurus ini guys. Tapi gak kena guys. Oke guys kita mundur lagi guys. Kita akan serang lagi dari sini guys. Rasakan ini. Waduh gak kena guys. Mana si monsternya guys? Gak kelihatan guys. Aduh gak kelihatan teman-teman. Oke itu dia guys, kita serang lagi guys. Rasakan ini. Waduh salah sasaran teman-teman. Dianya malah di sana teman-teman. Oke kita samperin dulu si raksasanya teman-teman. Sini kau. Sini raksasa. Sini lawan aku. Lawan Gundam. Aduh gak bisa ditonjok guys. Dia kegedean guys. Kita mundur dulu ke sini teman-teman. Oke kita mundur dulu ke sini. Kita akan kalahkan dia di sini guys. Rasakan ini. Waduh gak kelihatan. Gak kena juga guys, malah kena mobil ya. Itu mobil-mobil pada hancur semua guys. Kita oke, kita laser lagi dari sini guys. Rasakan ini. Waduh, malah kena ke mobil. Oke guys, sekali lagi guys. Rasakan ini. Yes, berhasil guys. Sial, dia bisa mengalahkan monsterku dengan mudah, kata si Profesor Jahat. Aku harus kabur. Waduh, si Profesor Jahatnya malah kabur, teman-teman. Wah, SpongeBob, kau hebat sekali bisa mengalahkannya dengan mudah. Yah, ini berkat kekuatan Gundam ini. Akhirnya Monster Titan itu berhasil dikalahkan. Tamat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.